Bangkong. Dan kita mau liput nih, ada pengecoran tuh belakang, pengecoran pier head. Dan kita liput sekitar area konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang di Gado Bangkong ini. Dan sebelum kita liput, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Share videonya teman-teman. Oke, ikuti terus. Ini sama yang di seberang jalan juga nggak ada kegiatan vendornya. Nah, ada kegiatan di Pier 95 ini, pengecoran ya. Dalam sana kali bang, ya yang Wika, ini yang krek ya, ini yang krek kali ya, Bir, ini yang krek, yang Wika di dalam sana. Saja. Selesai ya sampai pier head, namun dudukan daripada girdernya itu belum dicor ya, masih terlihat besi. Namun yang dikatakan mahkotanya itu udah selesai, tinggal dudukan girdernya. Dan ini belum dimulai sama sekali. 94-95 ini sedang pengecoran. 96 itu adalah special bit.
yang menyeberangi jalan raya. Gerimis ini teman-teman. Sabtu 29 Februari, di akhir Februari ya. Kejar progres ini proyek kereta cepat Jakarta Bandung elevated. Ada trailer datang lagi mengangkut besi bronjong bertel. Wow. Wah, tipis-tipis sekali nih. SIM-nya? OB1. Wih, mantap. Sangat sibuk ya. Meskipun cuacanya rada-rada gerimis ini, tapi cukup sibuk kegiatan di sini. Pengecoran dan jalan yang sempit juga tempat lalu lalang semua alat proyek dan masyarakat juga. Terus! Terus!